minggu, welcome back to my channel. Sekarang aku mau makan enak. Jadi hari ini BTS meal itu rilis. Dan ternyata Grab sama GoFood itu tutup untuk McD karena terlalu rame dan benar-benar parah banget. Untungnya aku sudah memesan duluan. Aku mendapatkan ini. Jadi aku tidak telat. Untung banget. Soalnya waktu aku mau ambil ini, aku baru baca ada beritanya, udah keluar artikelnya kalau Grab sama GoFood-nya ditutup karena terlalu overload. Emang parah banget sih, aku liatnya juga. Ah, terus aku kan mesennya di Shopee Food. Mas-masnya tadi ngechat aku terus ngasih fotonya. Ramai banget dan dia bilang udah kayak mau tawuran. Ya dalam hati aku ya gimana ya mas, ya begitulah, emang wajar BTS. Jadi ya aku nggak bisa ngomong apa-apa ya, aku cuma bilang ya nggak apa-apa mas, saya tunggu. Iyalah aku tunggu lah, untung aja nggak di cancel. Debak ini udah melewat banget nih. Nggak guys, jadi dia itu packagingnya dipisah, baik banget kan. Emang wah, mereka peka terhadap apa yang kita inginkan. Jadi yang BTS-nya itu dibungkus dan ini yang biasa, kecuali ini. Ini harus diminum dengan cepat supaya tidak, what the meaning, tidak, cup-nya nggak merembes. Jadi mari kita mulai dari packagingnya dulu. Basah guys, dia menguap berkeringat. Wow, debak. Wow. Oh, belakangnya juga ternyata. Wow. Oh my god, ini bagus banget sih. Ya ampun, menyimpan sesuatu seperti itu. Oh, simpan banyak sih sebenarnya. Lihat aja belakangku. Botol. Ini sambalnya. Aku gak bisa sambal, aku gak bisa makan pedes, tapi aku bakal coba ini. I will try. Karena aku juga kepo banget. Terus minumannya. Ini bocor nih. And oh, nugget ya. Kalau buat packaging nuggetnya tetap ya tetap terkena minyak kecap. Banget. Wah, buka sebelum nguap. Okay, kentangku. Packaging kentangnya enggak ya? Ih, seandainya packaging kentang juga ya udahlah, enggak apa-apa. Cara kentang. And orang Indonesia itu kalau makan seperti ini harus menggunakan nasi. Cara nasi. Aku menyiapkan nasi. Jadi ini sebelum dia merembes banget si Coca-Cola-nya, kita pindahkan dulu ke gelas. Permisi nak. Oh iya, ini juga harus dipindahkan langsung ke dalam tempat yang lain, ke piring deh. Wow. Enak. Aduh, ini tumpah gak ya? Gimana nih? Pasti tumpah nih. Oh, minum dulu deh. Ya, bekas mulutku, apa? Dah. Untung aku minum dulu, kalau enggak penuh banget sumpah, ini udah sampai atas. Ya, kita langsung bilas, okay? Sudah bersih. Mari kita keringkan, secepatnya dikeringkan sebelum dia membasahi seluruh tempat ini. Okay, aman guys, gak ada coklat bekas Coca-Cola. Wah, ini penuh gak bisa digerakin. Terus, nuggetnya kita pindahkan dan bersihkan juga. Gimana nih? Oh,
dikasih air dicuci ini enggak ya? Takut nih. Gimana nih? Nggak bisa dikasih air sih, ini terlalu tipis kertasnya. Sudah bersih. Ini masih bau nugget banget, mungkin nanti semprot parfum kali ya biar hilang bau nuggetnya. Nah, ini pertama kalinya aku beli nugget di McD karena selama burger. Jadi ini for the first time aku merasakan nugget McD seperti apa. Siap makan. Ini nama sausnya Chajun. Chajun saus. Ini sweet chili sauce. Kita coba Chajun dulu. Terlihat Chajun kayaknya lebih pedas deh. Bagaimana rasa Chajun? Wow. Baunya nggak suka. Warna kuning tapi dia. Oh. Baunya kayak yang ada di burger. Kayak apa ya? Gak bisa dijelasin. Baunya. Coba ya nanti aku cium lagi. Kayak mustard. Oh, ini kayak saus asam manis. Rusak. Packagingku rusak. Wah, ini kayak gochujang baunya. Tapi asem. Kayak gochujang pakai cuka apel, asem-asem tuh. Takut tumpah. Kelihatan kan? Aduh, enggak bisa tumpah, guys, nanti tumpah. Nah, seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Tada. Aku bisa deh yang ini. Kayak saus asam manis. Mari kita coba terlebih dahulu yang ini deh, tanggung. Lumayan, pedesnya lumayan kenceng. Tapi aku masih bisa. Dia asam manis sih. Tapi aneh rasanya. Tapi enak. Aneh tapi enak. Enak. Oh, ini ya. Enak. Enak loh. Tapi pedes, pedes. Ini kayak keju gak sih? Teksturnya kayak keju banget. Tuh dia tiba-tiba mengering gitu loh. Oh my god. Gimana sih? Nah, tiba-tiba mengering gitu, mengeras kayak keju. Aneh. Acar, kayak acar. Sumpah ini kayak yang di burger. Kalau burger tuh di bawah acar itu kan ada saus yang kuning-kuning gini nih. Sama persis. Kalau di lidah lama-lama dia aneh, tapi waktu ditelan enak. Atau pokoknya dua-duanya lagi enak. Tadi nggak enak, sekarang enak. Mari kita makan. Orang Indonesia pasti makan menggunakan nasi. Ya ginilah nasiku emang mengolah. Enak banget, tapi aneh. Tapi bikin lagi. Ini sumpah yang ini aneh banget. Tapi gak tau bikin lagi yang ini sih. Lebih enak yang mana ya? Kayaknya aku yang ini deh, sweet chili deh. Karena dia lebih tidak asing gitu. Masih kayak asam manis, kalau ini benar-benar asing sih. Nggak tahu lah, dua-duanya aneh. Kalian harus coba sih.
nggak pernah nemuin rasa kayak gini. Aku mau coba gabung dua-duanya ah. Bagaimana jika dua-duanya tergabung? Salah nggak sih? Salah celup gue. Mestinya ini dulu. Soalnya ini lebih mengeras gitu loh. Manis. Ulang. Ini dulu. Ininya kebanyakan. Gimana cara supaya imbang? Mereka nggak bisa nyatu, guys. Susah akhirnya nyatu. Gimana sih? Aduh, pencahayaannya sungguh. Gitulah. Coba ya. Ini terlihat sudah imbang sausnya. Aku lebih suka dicampur. Dicampur lebih enak. Aku lepaskan dulu ini. Dicampur lebih enak loh. Perpaduan rasa apa ini? Baunya aneh beneran deh. Ini baunya kayak cuka apel banget. Kencang banget bau cuka apelnya. Percampurannya harus imbang sih. Kalau nggak imbang, nggak balance. Nggak bisa. Rasanya lebih kuat yang lain. Enak banget kalau dicampur beneran deh. Atau enggak? Aku pribadi lebih suka yang ini daripada yang ini. Jadi kalau mau lebih enak, sweet chili-nya lebih banyak. Soalnya yang ini, yang cajun, cajun. Bener gak sih cajun? Cajun ho. Nah, ya. Yang cajun tuh bener-bener kuat banget rasanya tuh. Aku gak dapet nugget yang bentuk Among Us. Katanya itu langka banget bentuk nugget Among Us. Terus ada yang jual mahal banget. Ini gak terlalu pedes, aku bisa makan. Kalau lagi makan, pedesnya bener-bener gak kerasa gitu, kayak entahlah. Tapi kalau sekarang, mengingat ada ini, kalau ini rasa pedas, kerasa banget sekarang pedesnya. Wow, buat kalian yang gak bisa pedes, jangan inget-inget kalau ini tuh rasanya pedes, jangan diingat. Karena jadi pedes banget. Kalau dari tadi aku gak merasa pedes kan, aku makan enak-enak aja kan. Udah dah. Pedesnya mantap. Minum dulu, guys. Jadi sudah bersih. Ini sih masih bau naga banget. Jadi segini aja. Apa ini sebutannya? Reviewan aku untuk BTS meal. So kapan-kapan aku bakal review lagi makanan Korea yang lainnya. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Annyeong.